ngerti kok. Wow. Ay. Alhamdulillah pembuka rezeki hostudas. Seekor sunu original yang paling cantik di alam maya. Pang mau juga. Memang gua tahu mah. Kalau tadi dia mau. Wow. Jadi nih, ada tuh jemur. Lempas poin pelan-pelan. Wow. Jemur biasa. Ayo. Ismail. Okay. Ismail, itu Ismail. Real komando. Rod slow walks. Jangan kalang kabut. Take your time. Steady. Steady maybe. Cakra disiring kayak begini. Cakra kaki Edo Tensei. GT. GT. Oh. GT. Wow. Wow. Nah, jangan gantung dia. Ah, jangan gantung. Oh, size. Release. Release. Wah. Starlit 60 gram. Wow. Huh. Hook dari mana tuh, Bang? Hook. Peranti yang Anda gunakan? Komando 301 Rod Fit Slow Walks Max Jig 595 P2.5. Braid Imo. Leader Asuka 30. Pigi di bawah, pigi di bawah dia. Layan dia guru, layan dia guru. Bagaimana dia guru? Wah, besarnya waina. Basar tuh. Gacu. Mana gancu tuh, Bang? Gancu. Sejak ni.
Strike yang kedua. Nggak ada. Eh, helikopter, helikopter. Gancu. Wih, nah, apa kau? Gancu. Gancu. Naiklah. Sulit itu. Jangan gantung, jangan gantung, jangan gantung. Kerapu, sudah aku bilang kuatong. Kerapu. Kuatong. Di perut. Apa ini, guys? Target tuh. Ini yang ditargetkan itu kan? Alhamdulillah. Perut tuh. Yelladel, yella pare, yelladel. Ketuk. Baik tipikan pelajik gini, jarang-jarang. Kerapu pun bukan makan betul. Aduh, kerapu sedap ya lagi. Allah. Assalamualaikum, selamat tengah hari rekan-rekan semua, sobat-sobat. Terima kasih. Alhamdulillah hari ini kami turun mancing. Tengah hari sudah, kurang jam 12. Kami bertiga, saudara Lukman, saudara Leleng. Sekarang kami berhenti rehat tengah hari. Cuaca terlalu panas ya, sobat-sobat. Istilah kami panggil sini mati karan, yang langsung dada angin. Nah, tengok laut terlalu teduh, dada angin. Lagipun sudah tengah hari, jadi kami bercadang untuk berehat dulu sekejap di Pulau Maganting. Ini Pulau Maganting, kami dari spot Kabuagan tadi di luar sana. Jadi sementara on the way mau turun ke spot yang di bawah sana, spot di area-area Silam di bawah nih. Kami singgah dulu lah, rehat tengah hari, makan tengah hari dulu sambil berehat, sambil melarikan diri dari kepanasan, terlampau panas sahabat. Komando pun serenda kalau begini. Paksa kok tiga-tiga komando melarikan diri di bawah pokok. Survive untuk menyelamatkan diri sambil kita makan tengah hari ya, sahabat-sahabat. Terima kasih banyak-banyak yang sudah support channel saya. Sisilah sahabat-sahabat di Facebook, di WhatsApp kah, mana-mana grup. Sisi dulu. Hari ini kami mancing nih 3 orang. Nggak ada kami punya apa, nggak ada target apa-apa lah, yang penting strike lah macam biasa, yang penting ada strike, ada untuk dibawa pulang, syukurlah. Lupa pula kasih nampak tadi kan hasil separuh masa pertama sebelah pagi tadi. Ada juga kami dapat lah, ada GT 2 ekor, ada kerapu mata hijau 1, kerapu tungges sesederhana lah, ada sunu kalui 1 ekor, jemuruk 1 ekor, syukur alhamdulillah. Awal pagi tadi di spot di luar sana di Kabuagan. Kita tunggu-tunggu dulu hasilnya sahabat ya, yang tadi pagi. Tapi kita tutup juga oleh air ais. Ada gelidu. Ada kerapu hijau. Iya, mantap ya sahabat. Ada, oh ya, ada talang satu ekor. Ada GT 2 ekor, duduk.
ada saya sikit lah. Inilah ikan-ikan yang kami dapat pagi tadi. Setakat tengah hari inilah. Ya, sobat. Oke. Dan seekor ikan suruh. Atau sunuk original lah, sunuk ikan sunuk kaloi, tapi kami kasih hidup ya sahabat-sahabat, sebab dia punya market tinggi ya, dia punya market tinggi, jadi kami bagi hidup dah. Ini sunuk kaloi kami panggil bahasa tempatan sini, sunuk kaloi. Ada dia punya nih ya sahabat, dia punya pembeli, harga dia hidup Rp90 satu kilo. Rp90 sahabat, bayangkan untuk 1 kilo hiduplah, kalau dia hidup 90, kalau dia mati dalam 40 lebih Rp50 juga berbaloi ya sahabat-sahabat, kalau dapat itu kami sekarang, kalau dapat si hidup dapat juga untuk tutup-tutup modal minyak kan. Baiklah sahabat, kami berhenti rehat dulu makan, nanti kita sambung di spor masa kedua ya. Alright, jumpa nanti. Baru lega di pokok-pokok. Iya. Kita makan tengah hari dulu, sahabat-sahabat semua. Jangan malu, jangan segan. Mulakan dengan bismillah. Cuci tangan dulu. Atau apa bekal ini? Wow. Macam makan di restoran, bro. Ayam penyet, iban igluk, iban kubis, iban sambal. Wah, nah. Terima kasih wahai istri tercinta menyediakan sarapan dan makan tengah hari untuk kami. Makasih banyak-banyak. Semoga murah rezeki, panjang umurmu selalu. Makan dulu kita. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma barik lana fi ma razaqtana wa qina adzabannar. Amin. Wah, makan sudah kita hari pasti kelihatan. Bom tukun pun dulu, gua pusing-pusing ngebek di tukun dulu. Kalau ini kau gasak, ayolah. Let's play the game. Kita kat sini. Kita sini. Sini lagi.
dekat sini. Yang senang aku ambil. Ay. Allah no. Putus. Putus satu. Anu tenggiri. Wah, kabel putus. Blok mereka. Ah, tu sudah. Ah, GT. Yes. Come on, Leng. Blok ke? Ya, di bawah. Di bawah. Di bawah. Kesitu. Kalau jauh sudah kau risik. Gulung dulu lagi, gulung dulu. Jangan takut besar, baik. Tak ada. Tak ada ampun. Pertempuran! Di depan sedikit. Sana. Akhirnya kau bagi juga. Biarlah kecil-kecil adalah. Double strike kok. Double strike bersama Kapten Cik Lukman. Kurumlah. Sip, ada penambalas minit. Sikit lagi kawan tu mengemas. Kes keluar ais ku dia bilang susun ikan. So aku bilang all out lagi pun teduh sudah. Nak. Yes. Leng, main leng. Bawa dia leng. Pelan-pelan ya, tapi laju. Tapi malam tak sendiri. Ada patah. Okay. Alhamdulillah. Yang kedua, alhamdulillah. Okay. Last minute sudah ya, sahabat-sahabat. Syukur. Alhamdulillah, berakhir trip kami hari ini. Sebelum petang kuat angin ya, sahabat-sahabat. Kuat angin. Kuat ombak. Kami sempat lagi lari pisiring tadi sekejap. Ikan pun bolehlah, alhamdulillah ada juga lah. Rasa sendiri tadi pun baru ada yang makan, ada beberapa ekor dari pagi. Ini yang tadi 2 ekor pagi dengan jemuduk nih. Kalau pas dengan gitu-gitu ini 3 ekornya ada petang. Aku ikan dengan cik. Syukurlah, syukur alhamdulillah ada rezeki. Lalu Leng, man of the match. Kita punya kapten. Alhamdulillah, terima kasih banyak-banyak semua yang sudah support.
Hingga kita berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.